Hasil lengkap, babak 16 besar, BWF World Championships. Hari Kamis, 24 Agustus 2023. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 13-21, 21-19, dan 21-11. Di sektor ganda putra, Ahsan Hendra berhasil lolos ke babak perempat final kejuaraan dunia 2023, usai mengalahkan wakil China, He Jiting, Zhou Haodong, dengan skor 21-15 dan 21-10. Fikri Bagas juga berhasil lolos ke babak perempat final, usai mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 22-20 dan 21-18. Dan Leo Daniel harus kalah dari pasangan peringkat 2 dunia, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, dengan skor 15-21, 21-19, dan 9-21. Di sektor ganda putri, Apri Fadia berhasil mengalahkan unggulan kedua asal Korea, Baek Hana, Lee So Hee, dengan dua game langsung, 21-12, dan 21-14. Febriana Amalia harus kalah dari wakil Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan rubber game, 14-21, 21-17, dan 19-21. Di sektor ganda campuran, Rehan Lisa harus kalah dari wakil Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 14-21, dan 17-21. Rinov Pita harus kalah dari ganda campuran Thailand, Dechapol Puavaranukroh, Safsire Taeratanachai, dengan skor 12-21, dan 19-21. Dan Dejan Gloria harus kalah dari pasangan peringkat 1 dunia, Zheng Siwei, Huang Yakyong, dengan straight game 14-21 dan 9-21. Berikut adalah hasil pertandingan babak 16 besar BWF World Championships 2023 selengkapnya.